ngambil handphone. Saksi aja. Selama mulai 2020 sebetulnya saya tuh punya tiba-tiba Tuhan kasih saya mata ya, jadi tekanan mata itu tinggi. Itu awal-awal pandemi lalu sudah di luar normal pokoknya. Tiap hari obatnya tuh tiap hari harus tetes mata gitu, dan itu tidak boleh lepas, tidak boleh sampai lupa supaya tekanannya itu tetap normal. Cuman tahun 2023 ini obat itu sudah mulai saya rendahkan, jadi tidak tiap hari pakai. Itu ternyata Tuhan tolong, dan saat ini sudah 2 bulan saya tidak pakai obat sama sekali. Jadi saya disembuhkan oleh Tuhan. Sebelumnya memang tiap hari saya berangkat kerja itu selalu minta, jadi saya doa Tuhan minta supaya sakit mata ini boleh sembuh. Tiap hari saya doakan seperti itu, dan memang benar Tuhan sudah tolong, dan saya saat ini sudah lepas dari obat. Memang belum dikonfirmasi dokter. Saya waktu yang Natalan kemarin mau ke dokter untuk cek ulang dan minta nasihat lebih lanjut, dokternya sudah cuti gitu, jadi nanti setelah tahun baru kembali ke dokter. Tapi saya merasakan sudah baik gitu, dan ini Tuhan tolong. Yang kesaksian saya.